Kau tahu aku suka sekali game ini. Aku bisa main berjam-jam dan tidak merasa bosan sedikit pun. Iya, pemandangannya bagus, iya kan? Betul sekali. Wah, ini keren. Kalian sangat suka game ini? Sulit dipercaya. Maksudku, ini kan bukan hal yang nyata. Kalian bahkan tidak beranjak dari sofa. Kalian mau bertualang yang sebenarnya? Aku akan terbang ke Yordania, jadi aku akan mengajak kalian. Kalian bisa rasakan petualangan yang asli di kehidupan nyata. Tunggu, apakah mungkin kita akan bertemu dengan alien? Tidak, Obeid. Tidak akan ada alien. Maaf, tapi ada banyak kegiatan yang sangat seru. Menarik, bukan? Baiklah, Wadiram, kami datang. Selamat sore, ini Wada, pemandu kita. Jaga mereka ya. Hei! Jadi anak-anak, kalian semua siap untuk berpetualang? Ya! Yeah! Ayo ikut aku, kendaraan kalian sudah menunggu. Wow! Yeay! Ini bukan kendaraan kalian, tapi di sana kendaraan kalian. Hah? Ayo cepat, silakan pilih unta kalian. Sepertinya kau memilih Saber. Iya, dan kurasa dia tidak suka padaku. Apa? Tidak mungkin. Aku yakin kalian berdua pasti akan segera akrab. Ayo cepat, semuanya segera naik. Anak pintar, kau anak pintar. Tenang, tenang. Oke, tenang. Itu hal terlucu yang pernah kulihat dalam... Aku mengerti maksudmu. Itu memang lucu. Lihat, lihat telinga untaku yang lucu. Apa kalian melihatnya? Anak-anak, kalian baik-baik saja? Iya. Wah. Lihat di sana. Halo. Ini tempat yang bagus untuk foto. Aku bawa ponsel andalanku. Wah. Baik sekali semuanya menunggu kita. Tempatnya sudah dekat di sekitar sana. Wow, pemandangannya luar biasa. Mansur, huh? Salim, Ubaid, aku di bawah sini. Kalian dengar? Sepertinya aku dengar ada yang memanggil. Pasti suara angin. Angin tidak akan tahu nama kita. Mungkin matahari membuatmu kacau, Ubaid. Coba minum air. Mansur, Ubaid, tolong aku. Dari mana asal suara itu? Entahlah. Ayo panggil ayahmu dan Wadah ke sini. Iya, itu dia yang bagus. Oh. Wow! Salim! Mansur! Salim jatuh ke bawah sana. Apa yang terjadi? Iya, dia jatuh ke dalam lubang ini. Salim! Terki! Apa kalian mendengarku? Hai Mansur! Salim, Terki, kalian di mana? Kami terjebak di bawah sini, kalian tidak lihat? Tunggu, bertahanlah. Kami akan melemparkan tali. Jangan takut ya. Ini, lihatlah ke atas. Tidak bisa kami raih, terlalu pendek. Ubaid, ikat ini di batu itu cepat. Aku akan ke bawah dan lihat apa mereka bisa lempar tali mereka itu. Dorong.
Doakan aku berhasil ya, kawanku. Semoga berhasil. Mansur, di sini! Kalian tidak apa-apa? Iya, baik-baik saja. Jadi apa rencananya? Aku berencana mengikat tali kita, setelah itu lemparkan tali kalian. Sekarang kita memanjat keluar. Tidak! Oh baik, ada apa? Tidak. Oh baik, kenapa? Talinya putus. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita harus bagaimana? Apa ada terowongan atau jalan di sekitar sini? Tidak ada. Kami sudah periksa. Ini jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Wow. Ini mirip seperti level awal di salah satu game di rumah kita. Berhenti bicara tentang permainan konyolmu itu, Obaid. Aku rasa dia ada benarnya juga. Obaid, andai ini seperti di game favoritmu itu, apa yang akan kau lakukan, Obaid? Kalau aku tidak bisa lewat sana, maka aku akan lewat sini. Mencari jalan keluar yang lain. Kalau begitu, ayo. Kau jalan duluan, Obaid, lalu kami mengendalikanmu. Apa kau sungguh yakin kalau ini ide yang bagus? Iya, tapi setidaknya lebih baik daripada menyerahkan. Siapa tahu ditemukan jalannya. Baiklah, ayo. Wow. Tunggu. Kiri. Ayo. Maju! Kanan! Mundur! Berhenti! Cepat lari! Lewat sana! Cepat! Ayo! Ayo cepat! Tadi seru sekali! Kita kemana lagi, Obaid? Pasti ada petunjuk di sekitar sini. Hah? Dia sadar kan kalau ini nyata dan bukan permainan? Sejujurnya aku tidak tahu lagi. Lihat itu. Itu adalah petunjuk yang kita cari. Jalan. Bagaimana kita turun dari sini? Hei, kalian tidak apa-apa? Untung saja kalian baik-baik saja. Kalian membuat aku khawatir. Jadi bagaimana kalian menemukan jalan keluarnya? Ya, itu semua berkat Obaid yang menemukan jalan keluarnya. Karena dia memakai ilmu yang dia gunakan di game videonya itu, Ayah.